Oh iya mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita sekarang posisi di mana, Bung Andre? Kita tepatnya di Bunga Cengkeh Malang, Kota Malang. Oke. Dan tepatnya lagi kita berada di Bius Cafe and Resto. Kenapa kita kesini? Karena di sini ada makanan yang unik yang bakal kita review, yaitu dengan fasilitas yang lengkap juga. Fasilitas yang bakal nanti kita jelaskan sambil kita masuk ke dalam. Oke. Jadi langsung aja kita masuk. Langsung aja kita masuk ya. Oke. Cus. Mari kita masuk ke Cafe Bius Cafe and Resto. Oke. Mas bro, sekarang kita berada sudah di dalam dari Bius Cafe and Resto. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama salah satu, apa kalau bilang ya, pegawainya. Oke. Oke, selamat malam. Malam mas, dengan saya dengan Minje. Oh, dengan Ses Minje. Iya. Dengan Ses Minje. Oke. Okay. Bisa dijelaskan di sini ada apa aja di Bius Cafe dari lantai 1 ini ada apa aja? Oke. Okay. Dari lantai 1 ini kapasitasnya untuk 30, kurang lebih 30 orang. Dan ini adalah para pengunjung, para pemuda-pemuda ya, tempatnya mahasiswa. Nah, dari Bius Cafe. Iya, dari Bius Cafe. Nah, di sini ada bar tapi di sini untuk penyajiannya beraneka makan minuman, kayak gitu. Dan di sini untuk penyajian makanannya, dapur. Ini ada dapurnya. Ini ada dapurnya. Dan kebetulan ini terletak di kamar mandinya juga ada kayak gitu. Ini kamar mandinya. Nah. Terus kita bisa langsung lanjut ke lantai 2? Silakan. Iya. Nah, di sini ada lantai ini, di lantai 2 ini kebetulan tempat untuk bagi yang suka hobi musik, bernyanyi. Di sini kami menyediakan untuk ruang reservasi juga. Reservasi juga ya. Kapasitas minimalnya juga 70 orang gitu. Seperti terlihat di ruangan ini kayak gitu, kebetulan jadi kami khusus lantai 2 ini memang untuk musik, hanya untuk khusus musik gitu mas ya. Bisa juga untuk reservasi mas, untuk reservasi, selain untuk ulang tahun juga acara meeting, kebetulan ada juga slide-nya untuk meeting juga. Dan dampaknya lantai 2 lebih ramai ya. Sangat-sangat ramai. Maksudnya dari tatanannya juga lebih bagus. Dari segi interiornya juga. Oke, kita bakal mengarah bro ke lantai 3. Siap. Lantai 3 ya. Oke, sama-sama. Ini tampilan lantai 3 mas ya. Oke, untuk lantai 3 sendiri kami menyediakan untuk yang suka susah. Nah, ini kebetulan pengunjung banyak Jawa Timur. Iya. Ada tempatnya untuk sisa-sisa. Berarti ini di lantai 3 memang khusus untuk sisa gitu. Untuk sisa-sisa juga. Oke. Gitu. Dan nampaknya kayaknya di sebelah sana menarik deh. Itu bagian apa mas ya? Yang ini untuk peracian sisanya. Oh, bisa lihat. Silakan tunggu. Tempatnya untuk meracik sisa seperti ini. Nah, dan berbagai macam nama-nama sisa, ada Dobaku, ada Alfaher, ada Mazaya, ada Alzaim. Kayak gitu. Jadi untuk kaum para pemuda-pemuda yang ingin sisa, monggo silakan datang ke Bius kami. Jadi ada berbagai macam menu gitu mas ya? Berbagai macam menu, variasinya. Oke bro, jadi ada berbagai macam menu, varian, tadi sudah dijelaskan oleh Ses Minje. Jadi ya sudah dijelaskan sama Ses Minje-nya mengenai dari lantai 1, terdapat ya bagi yang suka slow, kalem, bisa di lantai 1. Keluarga atau reservasi tempat bisa di lantai 2, suka musik juga bisa. Nah, kaula muda kalau yang suka sisa, bisa di sini bro. Di sini juga bisa lihat proses peracikannya bro. Dan ini semua peralatan untuk sisanya, sisanya juga. Oke gitu. Oke. Nah dari sampai tungkunya, gitu, sampai dari gongnya, jadi sangat aman sekali. Oke, gitu bro. Itu penjelasan lengkap dari Ses Minje mengenai dari Bius Cafe. Hey, jangan ragu buat ke Bius Cafe, karena di sini lengkap banget. Buat keluarga ada, buat kaula muda ada, dan juga semua kalangan. Oke.
Gitu aja. Terima kasih Seminjo. Sama-sama. Terima kasih banyak penjelasannya. Ya. Semoga Biz Cafe juga semakin maju dan makin laris lagi, oke? Okay? Amin. Oke, Bro. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan juga penjelasan dari Sesminja mengenai Biz Cafe. Saatnya kita bakal mencicipi rasanya dari makanan-makanan yang ada di Biz Cafe. Masikat, nakam Mas Bro. Berangkat. Nakam Mas Bro. Yuk. Oke, Mas Bro, Mbak Bro. Kita sudah kita disediakan ada 4 menu macam makanan ya. 4 menu macam makanan. 5. 4 ding. 3. 3 makanan dan 1 snack. 3 jenis makanan. Ada 3 varian minuman. Hah? Yang mestinya kekinian banget. Iya, ya. Ini yang pertama tadi namanya kita disediakan namanya itu ayam serai. Ayam serai. Nasi ayam ya. Serai. Hmm. Nah, di sini tuh ada kayak ayam fillet yang dipotong-potong. Terus di sini ada sambal. Ada sambal. Terus nasi yang di atasnya ini sepertinya diberi bawang. Nah, remahan bawang. Ini juga sama. Itu juga sama yang fillet. Terus lanjut. Terus kalau yang ini ya pada umumnya lah. Di sini bakmi ayam. Lebih dominan bakmi ayam. Ini bakminya seperti ini tampilannya ya. Ada ya seperti pada umumnya lah. Nah, di sini akan dijelaskan Bung Andri snack-nya. Ada sini ada 3 varian. Tiga varian snack. Oke. Jadi yang pertama itu di sini ada onion ring. Onion ring. Bawang bombay. Bawang bombay. Terus di sini ada kentang goreng seperti biasa, kentang goreng. Terus di sini ada 3 sosis yang digoreng. 3 sosis. Nah, terus ini ada 2 saus ya, mungkin saus saus tomat sama lah, saus tomat dan saus sambal. Di sini ada juga kita disediakan 3 varian kopi. Minuman kopi. Kopi. Ini Cafe Brown Sugar. Brown Sugar ya, Brown Sugar. Ini gulanya ada di bawahnya bro ya. Wah, esnya bro. Jadi kayak perpaduan kopi sama gula merah. Perpaduan kopi sama gula merah. Gula aren. Gula aren. Gula aren, oke. Okay. Ini yang kedua ini Taro Coffee. Oreo. Ini Oreo Coffee, sorry. Ini Oreo Coffee. Jadi perpaduan kopi dengan Oreo. Dan di sini kelihatan banget. Jelas banget ada kayak remahan Oreo-nya. Wih, sampai netes-netes sih baru fresh from di kulkas. Yang ini terakhir apa namanya? Regal Cafe. Jadi regal itu istilahnya apa ya? Istilah kayak jadi regal. Kayak biskuit yang diremahkan terus habis itu campur ditaruh dengan, kopinya. Oke. Okay. Jadi kita mau nyicipin nama dulu, Bung Krisna. Kayaknya I'm sorry kayaknya. Apa? I'm sorry kayaknya. I'm sorry dulu ya. Oke. Okay. Okay. Ini kita sudah disediakan dua ayam serai. Sediakan dua ayam serai. Ini juga ayam serainya. Oke, langsung kita cicipin. Koyoy, sepertinya ini lalapan. Gak enak kalau pakai sendok itu gak enak. Wih, pakai tangan. Kita pakai tangan aja, bro. Oke, siap. Biar lebih endoy, semlewer, ya. Mantul-mantul. Berarti kalau kita pakai tangan sebelum itu kita harus cuci tangan dulu. Kita cuci tangan dulu, oke? Oke, kita cuci tangan dulu, bro, yuk. Oke. Cus. Sekarang kita bakal mencicipi ayam serainya. Kita sudah cuci tangan, sudah bersih semua, kayak tangan kita. Banget, bro. Harus banget. Oke, kita bakal mencicip ayam serainya seperti apa rasanya? Berdoa dulu. Oke, bro. Sampai melalui. Iya, kita harus berdoa dulu. Sebelum makan, kita berdoa dulu, yuk. Oke. Amin. Langsung kita cobain ayam serainya. Langsung kita cobain serainya, yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mau nyoba ayamnya mas bro. Ayamnya dulu kita ya? Kita coba ayamnya dulu. Oke, ayam dulu. Ini ayamnya di model fillet kayaknya. Ayam dada. Kayaknya selebihnya ayam dada ya. Ayam dada. Ini? Dada kita bro. Langsung aja, nggak usah pakai sambal ya. Oke. Kita coba nggak usah pakai sambal. Kita coba nggak usah pakai sambal dulu. Oke. Sikat. Nakam mas bro. Yuk, nakam. Jadi, untuk ayamnya sendiri tumpuk. Terus untuk kulitnya itu benar-benar crunchy banget. Mungkin karena gara-gara namanya ayam serai, jadi ada aroma serainya. Jadi menjadikan ayamnya lebih harum. Lebih harum. Kalau dari aku sih ayam empuk, benar-benar empuk dan benar kata Bung Andri, kulitnya lebih terlihat crispy banget, crunchy, ya. Crispy banget dan enak banget. Enak. Sekarang kita coba totol atau toel. Kita coba toel kan di sambelnya, bro. Sambal bajaknya bro ya. Okay. Bajaknya bro. Kita coba pakai sambal. Oke. Wow, man. Gila. Sambal bro ya.
Oke. Okay. Sambel. Yuk. Sikat. Naga Mas Bro. Naga Mas Bro. Oke. Okay. Naga Mas Bro. Aroma terasinya kayak kuat dan enak banget. Dan bener, enggak terlalu pedas ya sambelnya. Jadi yang bagi yang sambal kalem lah. Pecinta pedas bisa lah. Oh. Atau yang enggak suka pedas bisa lah ya. Nah, yang enggak suka pedas ini cocok bisa, ini. Cocok. Soalnya enggak terlalu pedas. Oke. Okay. Lebih ke saus. Kita ambil bakmi. Naik garpu, Bro. Kita coba bakminya. Mm-hmm. Ini tipe-tipe bakmi Jawa. Soalnya lebih coklat bumbunya. Dan ini bumbunya ayam. Kok bumbunya ayam. Ada potongan ayamnya. Heeh. Mm-hmm. Taruh di sini. Oke. Okay. Saya aku langsung coba ya. Paling kering ya. Ini. Coba ya. Oke. Okay. Langsung ya. Bro. Bakminya, Bro. Mau monggo. Mampir ke Bios Cafe Ernesto. Enak banget, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Enak banget. Hampir condong ke manis bakminya, terus kemudian isiannya atau toppingnya itu banyak banget, telurnya terutama orak-arik telur, kemudian ayamnya juga tebel-tebel, ngasihnya nggak terlalu pelit-pelit banget tuh, tebel bro ya. Oke, sikat. Kita bakal coba snacknya, Bro. Di sini ada tiga varian snack. Yang pertama ada onion ring ya, atau bawang bombay. Kemudian ada kentang dan 3 pieces sosis bakar. Sosis goreng ya? Goreng. Sosis goreng. Coba onion ringnya ya. Sama guys. Kita cocolkan ke sausnya. Cocol ya, oke. Enak banget tuh. Crunchy. Renyah banget ya. Mantul banget tuh. Banget. Terakhir kita coba sosisnya, Bro. Kita harus pakai garpu deh. Oke. Okay. Cari bagi dua ya. Buka langsung satu. Satu-satu ya. Panjang banget, Bro. Enggak apa-apa. Nah, mantul. Kita cocol di sausnya, Bro. Dipin saus. Oh iya, Bro. Yuk. Oke. Okay. Naga Mas, Bro. Naga Mas, Bro. Wah. Rasanya asin ya. Asinnya pas, menurut gue. Asin. Lek jareku lebih ke manis. Soalnya kena dengan mayonesnya. Ya kena sama mayonesnya. Terus ini kayaknya sosis ayam atau sapi? Ayam gue. Sosis ayam. Oke. Okay. Makan. Oke. Okay. Kita coba minumnya, Bro. Kita coba minumnya, Bro. Aku ambil yang Regal. Ya Regal Cafe. Bung Andre ngambil yang Oreo. Ayo. Oh, kayaknya aku yang gula aren guys. Gula aren, soalnya Oreo sudah mainstream. Gula aren? Oke. Okay. Nih, kopi dengan di bawahnya itu ada gula merahnya. Gula aren. Kita coba. Jadi saya. Kayaknya aku tak cuci tangan dulu. Bro. Cuci tangan dulu. Terus, mantap. Oh, mantap. Cuci tangan dulu, Bro. Oke. Okay. Ini aku bakal coba dulu Regal Cafe-nya. Seperti apa rasanya ya? Penasaran aku. Itu Regal itu apa? Kopi dengan biskuit mari. Biskuit mari. Biskuit mari. Mari sini. Ini aku yang gula aren. Kita coba bareng-bareng. Oh, manis banget. Enak banget, Bro. Manis banget. Tinggal segini, Bro. Ngelak. Langsung kira separuh, Pak. Ngelak. Enak, terus ngelak. Kalau dari rasanya sih, dominan kopinya. Ya, namanya kopi. Terus kemudian, kayak di bawah ini ada susu ya. Susu putih. Yuk. Campur susu dan... Ini apa sih? Kayak kopi, terus gula aren, tapi warnanya putih. Iya kan? Aneh ya? Aneh ya.
apa daripada bingung mending kita tanya-tanya dulu ya. Oke. Iya. Soalnya kita juga pengen tahu ini bagaimana kok bisa kopi putih terus dicampur gula aren sama mari. Oke. 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 Kita panggil aja dari petugas atau apa ya? Bintang tamu. Bintang tamunya dari Bius Cafe. Bius Cafe. Yang akan kita menjelaskan makanan-makanan kita, Bro ya. Oke. Okay. Silakan. Oke, jadi gini ya, pencinta YouTubers, selamat datang di Cafe Bius. Iya, ya, silakan duduk. Duduk dulu. Jadi di sini saya akan menerangkan menu-menu yang favorit, paling favorit di Cafe ini. Yang pertama adalah bakmi goreng, bakmi goreng ayam. Nah, bakmi ini prosesnya sebenarnya nggak seperti apa? Bakmi-bakmi yang lainnya ya. Mungkin ini prosesnya juga lebih gampang dan menarik. Cuman yang paling enak itu adalah dari segi rasanya itu telurnya dan juga macam-macam isiannya ya, mungkin bumbunya, ya. Oh, bumbunya yang spesial kayak gitu. Nah, dan setelah itu di sini ada snack plate. Itu ya, snack plate ini ada 3 varian isinya. Yang pertama Union Ring atau yang biasa disebut dengan bawang bombay goreng gitu. Terus ada French fries atau kentang goreng. Dan yang paling menarik itu adalah sosisnya. Karena sosisnya ini mas, itu ada tambahan dengan di steam dengan bumbu spesial. Oh, di steam bumbu, ya, bumbu rempah-rempah gitu. Terus yang paling uniknya dikasih taburan mayones. Ya, lebih gitu. Ke sosis ayam atau sapi? Sapi. Oh, sosis. Karena sapi. Kalau untuk sosis ayam mungkin rasanya juga beda ya dengan yang lainnya kayak gitu. Nah, terus untuk ayam serehnya itu di dalamnya ada apa aja? Kok empuk banget dan enak gitu? Ya. Proses pembuatannya gimana? Proses pembuatannya jadi gini ya. Ayamnya pertama di steam terus kemudian apa yang biasanya dikategorikan dengan di oven kayak gitu. Nah, terus habis gitu dicampur dengan bumbu-bumbu rempah. Yang dicampur dengan bumbu rempah apa aja mas? Kayak ada bawang putih, bawang merah seperti biasanya. Terus yang paling uniknya yaitu serehnya. Serehnya yang diproses dengan campuran bumbu spesial. Terus akhirnya setelah di steam kan gitu. Oh, itu di steam bareng sama serehnya nggak? Iya. Oh, bareng sama serehnya. Steamnya dengan bumbu-bumbunya gitu. Okay. Jadi kelihatannya empuk kan? Empuk banget gitu ya. Tapi anehnya dagingnya empuk tapi kulitnya tetap crispy. Iya, itu yang paling menarik di Cafe Bius kami gitu ya. Karena biasanya rata-rata itu kulitnya kan kecampur dengan ini ya, bumbunya gitu ya. Nah, itu ada caranya sendiri kayak gitu. Caranya bagaimana? Iya, mungkin caranya nanti bisa dijelaskan lagi. Oke, okay, terus yang bikin unik di sini kita kan tadi bilangnya ada kafe, loh. Iya. Kafe kan biasanya identik kafe dengan hitam. Iya. Ini kok white coffee ya? Putih. Iya. Karena apa? Oke. Karena di sini banyak kuliner mungkin yang biasa di luar sana mungkin banyak kopi varian yang lainnya gitu kan. Cuman kalau ini kopinya ada bermacam-macam. Nah, seperti ini adalah brown sugar. Brown sugar ini terdiri dari yang ini brown sugar. Oh, ini ya. Oh, itu brown sugar. Okay. Ini Oreo. Brown sugar ini dari susu mereknya susu yang paling terkenal gitu. Oh, iya. Terus ditambah dengan gula aren kayak gitu, terus dicampur dengan tambahan susu sedikit. Nah, gitu. Bagi para pencinta kopi jangan khawatir datang ke sini. Ya? Lebih ke kopi susu ya ini. Iya, betul. Terus kalau yang untuk Oreo itu prosesnya juga sama, cuman dikasih hanya ditonjolkan dengan rempahan butir pecah-pecahan Oreo kayak gitu, rempahan Oreo. Jadi cuman kayak kopi susu sama rempahan Oreo. Iya, betul. Kita tadi keliling-keliling, kita melihat konsepnya itu unik banget, terus tempatnya juga nyaman. Terus waktu kita naik ke lantai 2 itu kayak ada apa ya? Alat-alat band. Nah. Iya. Gini ya, jadi sebenarnya kita bagi pencinta kita hanya menyediakan bagi pencinta musik
gitu. Biasanya rata-rata orang-orang tua, orang-orang muda, kalangan atas dan muda gitu. Nah, kita menyediakan live musiknya. Kebetulan live musiknya kita itu setiap hari Jumat. Oh, setiap hari Jumat. Ya, jam 7 sampai jam 10. Dan jam 7 malam sampai jam 10 malam. Jam 10 okay. malam. Tadi kita juga naik ke lantai 3 kayaknya ya. Khusus untuk pecinta sisa. Sisa. Ya. Soalnya kita ada melihat banyak sekali ya koleksi sisanya. Koleksi sisa. Ya. Dan aroma-aroma bukan, sisanya. Bukan makanan sisa atau bagaimana? Kayak alat rokok ya. Elektrik alat tapi alat rokok pengganti sisa pengganti ya, ya sepertinya. Jadi kita jelaskan bahwa sisa itu adalah sejarahnya dari mungkin dari orang negara Arab gitu kan. Nah, itu berawal dari biasanya kalau kita capek-capek gitu pasti kita larinya ke obat-obatan kayak gitu. Nah, kalau sisa sendiri mungkin karena ada rasa relaksasinya. Yeah. Jadi itu yang digunakan untuk orang Arab dan sampai sekarang gitu. Jadi kafe ini lengkap banget ya. Lengkap banget. Jadi jangan khawatir ya. Di atas juga ada alat band-nya, musiknya di atas bagi pecinta sisa juga ada. Iya. Oke. Iya, sekali. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Mas ya. Bentar. Apa? Kita tadi ngundang dia, apa ngundang Masnya masuk? Langsung ngomong tapi enggak perkenalan dulu. Oh iya. Dengan namanya saya biasanya dipanggilnya Mince. Oh, Mince. Oh, Mince. Paling terkenal. Yeah. Paling terkenal itu nama artis. Artis. Oke, okay, siap. Iya. Mince, Mas Mince. Dengan okay. Mas siapa? Mas Presna. Oh, Mas Presna. Mas Andre. Untuk nama aslinya siapa? Santoso. Ya, saya Nadi Sugiarto. Oh, Nadi Sugiarto. Iya. Kita alias Mince. Iya. Oke, Mince. Terima kasih. Sama-sama kehadirannya. Ini panggil apa nih? Mas atau? Oh, Mas aja. Mas atau Minca, ses. Ya? Oh, Minca. Oh, ses Minca. Oke, okay, siap. Oke. Gitu aja episode kita. Posisi Cahlue yang menikmati enaknya makanan ayam serai dan snack-snacknya. Tepatnya spesial di Bius Cafe. Cafe. Bius Cafe. Bius Resto and Coffee. Bius Resto and Coffee. Okay. Bius Cafe Bius and Resto. Gitu aja episode kita Calowe posisi di Bius Cafe Jalan Cengkeh nomor 22 Malang. Okay. Jalan Cengkeh nomor 22 Malang. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share video kita ke teman kalian, ke keluarga kalian dan sahabat kalian. Kalau mau melancong dan mencari makanan enak bisa klik Bius Cafe. Bukan Bius Cafe. Calowe, channel Calowe. Link dari Calowe tanpa spasi. Kalau pengen tahu apa ya? Review dari tempat ini tinggal cari aja Bius Cafe di channel Calowe. Channel Calowe pastinya. Oke. Okay. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semlewer. Nakam Mas Bro. Kiss semlewer.